Kalau Indonesia bersalju, aku pengen cobain ski. Makanya hari ini kita bakal coba latihan dulu ya di Roblox, biar kalau beneran bersalju, gue udah jago, udah veteran. Yeay. Dan aku tidak mengira dari permainan ski kita bisa mendapatkan uang. Nice. Dan kita mendapatkan penghargaan juga ya di sini, 6 piala. Pasti mama papa bangga menang terus di Roblox. Oke, tapi aku belum puas. Kita masih kalah sama yang lain di bawah. Banyak yang lebih jago dari kita. Walaupun ini anggapannya cuma latihan untuk ski yang sebenarnya nanti, tapi aku kompetitif. Aku pengen jadi paling jago, oke? Karena aku tahu sebenarnya kita tuh punya bakat atau maksa bakat ski. Ya bodo amat, aku pengen paling jago dalam ski. Makanya kita langsung belanjakan aja piala yang barusan kita dapatkan untuk membeli telur di sini, oke? Kira-kira dapat apa ya? Legendary. What? Oke, hoki banget langsung dapat yang paling bagus coy pertama kali. Nice. Gila, langsung kekuatannya plus 425 ya. Kita equip aja langsung. Oke, kita bisa pakai 3 kelihatannya. Jadi gimana kalau misalnya kita coba beli yang Robux di sini 800 Robux. Beli. Nice. Pet 2 kita dapat spesial. Ya spesial semua sih. Ah, kita dapat yang 90% ya, bukan yang 10%. Ngeh. Well, what the f... Langsung plus 18 ribu ya. Legendary tadi kayak gak ada papanya coy dengan 18 ribu ini. What the heck? Well, ini tandanya kita dilahirkan dengan bakat ski, guys. Kita dilancarkan ya karir ski kita. Makanya kawan, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini sekarang juga. Like-nya! Dan boleh kali kawan pertimbangkan untuk subscribe. Subscribe itu gratis kok. Gak ada ruginya. Bergabunglah dan Cream Team. Dan bersama-sama kita akan menjadi pemain ski terhebat, oke? Okay? Dan siapa tahu aja kita bisa dapet cewek yang jalan di tempat, what the heck, dia ski pakai kakinya sendiri. Ya udah, ayolah let's go lah guys, langsung ski aja. Oh, kekuatan 18 ribu. Yo, hai kawan, bertemu lagi denganku Bikin Krim. Kata orang sih gak boleh kebut-kebutan di jalan ya. Tapi kalau jalanan ski itu gak ada aturannya. Kita ngebut men. Lihat di bawah kita balapan ya kawannya dengan yang lain. Bentar. Ini kita kah? Kenapa gambar muka kita disensor? What? Ah, ini tidak adil, ini tidak adil. Dan kenapa aku masih lebih lambat daripada yang lain? Yang lain udah lebih jago kah daripada aku? Ya udah, itu artinya kita mesti beli game passes lagi ya guys ya di sini. Seperti VIP dan auto collect. Oke, kita beli aja. You know what, aku juga bakal beli ultra lucky ya. Dan 3 kali speed. You know what, 2 kali wins juga deh. Supaya kemenangan kita 2 kali lipat ya. Piala kita sekarang 2 kali lipat men. Nah ini kenapa botak, woi botak. Jangan main ski botak. Ntar kalau kesandung kepala lu jadi es batu, kasihan. Eh, pakai helm dulu, Kenapa orang-orang di sini tidak memedulikan keamanan? Tirulah aku menggunakan topi ski. 1000% aman. Dan you know what, kita bakal beli sekali lagi deh ini kawan yang 800 Robux hewan peliharaannya. Karena aku pengen maksimalin slot pets kita guys. Ayo please dapat spesial yang 10% please. Special 10%, special 10%. Let's. Sama aja. Ya equip aja ya guys ya. Oh wait. Kita bisa plus 2 pet equip. Oke. Jadi kita bisa pakai 5 pets kah? Oh. You know what? Biar ngebut kita beli lagi kali ya sekali lagi nih. Pet 800 Robux. Boros banget sih. Bodoh ah. Oke, okay. Sama aja susah banget dapet yang 10% ya. Astaga. Well, I mean gini aja udah bagus sih. 18 ribu kali 3. Pet yang lainnya kita beli yang biasa aja ya guys ya. Rungkat gua kalau top up mulu. Oke, okay, barusan kita dapet yang epic guys. Kita langsung equip aja ya. Dan kita langsung ngebut aja guys di sini. Let's go. Woohoo! Kita ngebut ya guys ya. Dan kenapa muka kita masih disensor di sini? Kurang ajar. Hai. Dan kenapa balapannya langsung udahan, woi? Biarkan aku ikut balapan ya. Dan biarkan mukaku gak disensor, sumpah capek banget ya. Yang penting kita ngebut lah ya kawannya mendapatkan semua kemenangan dan semua koin yang kita bisa dapatkan. Kita udah dapat auto collect jadi semuanya kekumpul ya kawannya walaupun kita gak nyamperin koinnya. Ini mantep banget. Dan lihat deh kawan, berapa banyak piala yang kita dapatkan terus menerus. Kita sekarang bisa upgrade pets kita ya setelah balapan yang kali ini. Dan kelihatannya guys, kita memimpin balapan guys. Lihat deh di bawah. Oh my god, kita melewati titik 2,6 juta. Apakah kita bisa mencapai finish guys? Apakah? Let's go. Kita telah mencapai finish ya kawan ya. Walaupun muka kita disensor, tapi kita adalah pemenang. Anggap saja kita adalah pemenang yang misterius. Gila, bahkan di asli aja disensor oleh hewan peliharaan kita ya. Mukanya nggak kelihatan. Nah, kan ganteng gila. Ini abang ganteng banget nih. Dilihat cewek langsung semua mendekat.
Bahkan cowok pun juga mendekat. What? Jangan dong. Yang penting ngebut ya kawan ya. Dan lihat deh di kawan di atas kita langsung juara satu dalam sekejap. Iyalah kita abis kayak 3000 Robux. Bangkrut gue sumpah. Well apapun supaya menjadi nomor satu dalam ski. Dan sekarang guys kita bisa rebirth. Yeay. Oke. Okay. Dengan rebirth kita bisa plus 20% win, 10% acceleration. You know what? Kita rebirth ya kawan ya. Kita akan mengulang semuanya dari awal lagi. Seharusnya kita jajan pets dulu ya tadi. Well, whatever. Yang penting kita gas aja ya guys ya. Woo, let's go. Ngebut lagi. Kita farming piala lagi ya kawan ya di sini. Oke, ini aku berasa kita berkompetisi bersama orang-orang yang bukan level kita. Bahkan lihat kawan, kita langsung juara satu lagi walaupun kita balapannya telat ya kawan ya. Kita ngebut. Ini mah jatuhnya setiap balapan kita bakal rebirth ya kawan ya. Apalagi setelah kita beli game passes 2 kali lipat pialanya. Ini makin epic aja ya kawan ya kemenangan kita. Lihat, dengan cepat aja kita bakal mencapai 1000 piala dikit lagi. Dan bahkan guys, kita akan mencapai finish lagi ya guys ya. Dan ngulang lagi dari awal. Gila, ini mau berapa lap ya kawan kita mengulangnya. Yang penting kita bakal membantai semuanya. Kita ngebut guys, let's go. Oke. Okay. Gila, yang lain masih 3 juta, kita udah 5 juta dong kejauhannya. Nggak masuk akal, man. Yalah, lihat dong. Me and the boys, me and the pets. Keren banget kita. Dan you know what, sebelum kita rebirth lagi guys, mungkin kita bakal jajan dulu pets yang 1000 ini guys. Let's go, dapet yang bagus dong. Ya elah, jelek. Well, jelek-jelek kekuatannya 3700 sih. Kita unequip aja yang legendary. Dan kita langsung equip yang baru. Jujur aja kita bisa pencet equip base di bawah sini sih, supaya pakai yang terbaik ya guys ya. Oke, okay. You know what, kita bisa tambah lebih banyak hewan peliharaan lagi. Gila sih ini guys, sumpah. You know what, aku beli deh. Dan dengan begini kita bakal equip base aja semuanya. Dan kita bakal ngebut lagi. Farming piala lagi untuk beli hewan peliharaan lebih banyak lagi nanti guys. Soalnya sekarang kita udah bisa pakai 10 pets ya. Sedangkan kita baru punya 6 pets. Ini sangat kurang. Oke, dan kita kembali lagi ke lobby dengan duit lumayan banyak. Kita bisa langsung beli lagi yang 1000 ya. Oh, common. Ya nggak apa-apa, kita equip aja ya guys ya. Oh, ngomong-ngomong di sini ada free spin guys. Kita bisa ngegacha. Dapat apa kita, dapat apa kita. Oke, plus 500. Well, lumayan kita bisa jajan hewan peliharaan lagi. Nice, scaman mulu. Rasanya aku udah beli ultra lucky deh, tapi kok sial mulu ya. Belum kebeli apa ini? Udah kok, tapi kok masih belum owned? What? Aku mesti relock kah? Oke, okay, aku relock. Yay. Dan ultra lucky-nya masih belum ke owned. What is this? Scam? Well, whatever. Di sini ada VIP area by the way. Kita bisa balapan sendiri kah? Di VIP area di sini ngapain anjir, nontonin doang dari atas. What? Well, whatever, mending kita ikut balapan ski aja lagi. Di belakang sana membosankan ya kawan ya. Ini ngomong-ngomong server baru ya kawan ya, kita akan menunjukkan kemampuan kita sebenarnya. Di atas sini sudah ada 3 besar tapi akan kita balap secepat mungkin ya kawan ya. Let's go. Ngebut guys, balapan kita. Ugal-ugalan kita. Apakah kita bisa mengejar ketertinggalan kita di atas sini ya kawan ya? Ayo cepat, 3 besar. 3 besar masa nggak bisa sih? Pasti bisa lah. Pasti kita bisa lah ya kawan ya. Cepat, cepat. Apakah kita bisa mencapai 3 besar, ranking 3 besar? Oh, kita masuk ketiga guys. Apakah kita bisa menyalip yang kedua? Kita salip yang kedua guys. Let's go. Ayo. Oke. Salip yang pertama please. What the heck? Kok tiba-tiba muncul ini 6 juta dari mana? Anjir, si Race Jung ini nge-cheat apa? Hah? 6 juta dari mana tiba-tiba muncul loh? What the heck? Gila, kita menemukan pesaing kita, guys. Kita gak juara satu. What? Hah, aku bisa gila itu dari mana, coy? Tiba-tiba muncul aja gitu loh rankingnya. I don't know. You know what? Kita bakal coba gacha lagi telur di sini, guys. Apakah mendapatkan... Aduh, kamen mulu. Jelek ya. Wah, baru mulai loh kawan. Balapannya udah 3 juta, Race Jung. Anjir. Nge-cheat anjir di pojokan sini. Ini ngapain dia, what? Ini nge-cheat atau ngebug? Udah di finish loh, baru mulai balapannya. Well, whatever. Kita coba kejar ya kawan ya. 3 juta, I'm coming. Oh ya, yeah, you know what? Kita bisa pakai equip base, jangan lupa. Supaya slot pets kita kepake semua ya. Kayaknya di server ini persaingan kita lebih ketat. Tapi sorry aja, gue lebih cepet dari lu semua ya. Ya tapi gimana pun juga kita sulit untuk mengalahkan Race Jung ya kawannya. Dia langsung 3 juta loh kawan, gak masuk akal. Well, gampang sih. Udah berlalu dia, sekarang kita juara satunya.
fix itu Race Jung itu ngebug ya kawannya, kayaknya nge-glitch. Awalnya aku kira nge-cheat tapi ternyata nge-glitch doang ya kawan ya. Yeah, well, well. Yang penting kita bakal menjadi juara satu di sini. Gak di server lama, gak di server baru, kita menjadi pemenang kawan. Let's go. Kita udah jago ya kawannya main skinya. Ini ngomong-ngomong di sini ada mythical pet. Apa ini? Oh, kita bisa beli mythical petnya langsung kah? Dan harga oke, 3.000. Oke, enggak dulu deh. Oke deh kawan, kita udah jago ya kawannya dalam hal berski. Ya, skinya udah bisa. Sekarang tinggal tunggu saljunya aja di Indonesia ya. Sama like kalian, tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya kawan. So, aku Bikin Krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.